Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ini tadi habis tebas-tebas, guys. Ini buat jalur di itu. Jalur buat lokasi, guys. Ini lokasi buat berkebun sih, guys. Rencana cari kegiatan, guys. Nah, itu sana. Ya, mau buat tanam-tanam buah, tanam kelapa. Dan juga ini kebetulan tanahnya ini agak rawa, guys. Kayaknya bagus kok buat kolam ikan ini. Nah, ini di bawahnya nih airin, guys. Tuh lihat. Tuh, air, guys, bawahnya, guys. Ya kan air kan? Nah. Tuh sana tuh tadi, guys. Nah, itu. Lumayan lah, guys. Oh, kerjanya duduk terus, guys. Pegel semua kalau nggak ada kegiatan lain. Jadi kegiatannya nanti kita tebasin dulu, habis itu nanti kita tanamin kelapa, buah, dan juga nanti rencana buat kolam, guys. Biar nanti kalau pas kesini kan bisa ini, guys. Bakar-bakar ikan, kan enak, guys. Waduh, cuacanya, guys, sudah mendung lagi, guys. Tuh, kalau siang pasti mendung, guys. Pasti hujan. Nah, ke sini harus mengas pagi kayak tadi, guys. Tadi jam 9 sudah di sini, guys. Ya udah, guys, kita lanjut pulang aja, guys. Daripada kehujanan di sini, nanti kita keluarnya susah. Ini lumayan nih keluarnya, guys. Ya, mungkin ada 500 meter deh keluarnya sampai ke parkiran sepeda motor. Aduh, aduh, guys. Nah, ini kan, guys, ke air tuh. Cocok yang, guys, buat aduh. Lihat penuh kolam. Kolam ikan. Untuk ini, guys, lokasinya di Limunjan. Tidak jauh dari ini. Sehabis aspal itu paling ya. Sehabis aspal. Kalau nyampe sini sih sekitar berapa ya, mungkin 700-an meter kali ya, sekitar itu. Enggak juga terlalu jauh sih, tapi kalau jalan kaki ya lumayan, guys. Kalau jalannya agak susah tuh, kadang-kadang kaki sampai tenggelam, guys. Untuk lokasinya enak, guys, datar. Tuh. Lokasinya rata banget. Nah. Tapi tadi katanya yang ini, yang punya tanahnya, guys, kalau cuacanya tidak hujan ini kering. Berhubung cuacanya sekarang hujan-hujanan, dia tanahnya berair, kayak rawa. Aduh. Bisa jalan, nggak bisa cepet, guys. Soalnya udah lama nggak masuk ke hutan, guys. Jalan sedikit aja udah capek. Nah, ini ya kalau kesananya sih kurang lebih apa, ke pinggir jalan kurang lebih itu tadi, guys, jauhnya, guys. Yaudah, guys, ya sampai sini aja, guys, ya. Soal sana ada jalan yang dalam, guys. Takut nanti apa yang jatuh, guys. Tadi aku susah mau lewat, guys. Jalannya dalam, selutup airnya.
Ya guys, bantu support like, comment, dan juga subscribe-nya guys ya, buat support channel tentunya JMR SLR guys. Nah, nanti kalau pas lagi jalan-jalan atau pas ada waktu kayak ini kan, tak buatkan video guys. Tapi jangan lupa guys ya, bantu supportnya biar tambah semangat yang buat dan upload walaupun capek guys. Dan buat yang sudah nyupport, makasih. Sekarang subscribernya sudah 2000 lebih ya, alhamdulillah pencapaian yang lumayan. Oke, assalamualaikum, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh guys, ada pesawat helikopter lewat tuh. Mau kemana dia tuh? Tuh sana tuh lewat. Oh, di ujung sana dia. Oke, sampai ketemu lagi guys ya. Dadah.